Selamat malam dan salam sejahtera. Bersama saya Hisham Hamdan dalam himpunan kisah-kisah seram. Bersama saya pada malam ini, seorang pemuda yang mempunyai pengalaman kisah seramnya tersendiri. Kita akan bersama beliau sebentar saja. Selamat malam. Selamat malam. Nama awang siapa? Nama aku Daus. Dengar-dengar awang ada kisah seram yang akan dikongsikan bersama kami ni. Oh, ada. Cuma ni ceritanya. Pada suatu malam, aku ni akan keluar lepak sama kawan-kawanku. Sekali sampai atas jua tempat kawan-kawan boleh lepak ni. Macam biasalah, kami minum, makan, cerita-cerita. Cerita punya cerita, indah sadarkan masa. Rupanya akhir sudah. Aku ni kan mencek jam arah teleponku. Ku cari-cari telepon ku ni, indah ada. Ku suruh miss call telepon ku tu, arah kawanku. Indah juga ada. Ku suspek confirm tinggal dalam kereta lah. Berjalan tak ku ke kereta. Cari punya cari, rupanya tergugur bawah kerusi. Sekali, kucek teleponku. Kenapa, Wang Das? Apa yang terjadi, Wang Das? Bini ku bawa miss call balik-balik. Apa yang aku angat-angat dingin? Seramnya di mana tu? Tu, tim lepak. Bini balik-balik melipun dan mengkata, ah, yang seramnya tu, boleh damam betul. Apa yang penjawab karang di rumah ni? Halo? Hah? Oh, babe. Sekejap lagi yang balik. Hah? Tunggu saja. Okay, love you. Bye-bye-bye. Okay. Sekian saja untuk episod kali ini. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Jangan biarkan hidup anda diselubungi miss call.